الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمي في دارين آمين كتاب الزكاة كتاب أحكام الزكاة ini kitab menjelaskan tentang hukum-hukum zakat. Asal pada kewajiban sebelum ijma'. Jadi zakat ini sudah menjadi ijma'ul ulama bahwasanya zakat itu adalah satu kewajiban dan dia adalah di antara daripada rukun-rukun Islam. Asal wajibnya ini adalah firman Allah khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil olehmu harta mereka sebagai bentuk sedekah yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Jadi zakat suatu kewajiban akan harta kita bila mana harta kita sudah sampai watasnya, sudah sampai nisabnya, ya. Umpama kita mempunyai harta yang wajib untuk dizakatin, kalau tidak dizakatin itu menjadi sesuatu penyakit, maka harus dibuang. Dengan cara apa? Dikeluarin zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil, ini khitabnya kepada pemerintah. Jadi boleh pemerintah itu khudz min amwalihim, ambil, boleh ambil dengan paksa kalau pemerintahnya pemerintahan Islam, boleh diambil dengan paksa untuk mengutin zakat. Cuma kalau kita di sini bukan Islam, jadi kalau diambil dengan paksa bisa diomelin itu, ya, bisa berantem, ya. Sabda Nabi pula, buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah hingga akhirnya wa ita'iz zakah. Jadi di antara rukun Islam. Karena dia rukun Islam, maka siapa saja yang mengingkari rukun ini, orang itu menjadi kufur atau kafir. Bahkan di dalam Islam, apabila dia enggak mau mengeluarkan zakat, maka dia akan diperangi. Karena tadi firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan. Ini adalah satu perintah yang dikhitabkan kepada pemerintah, kepada, ya, orang-orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, boleh pemerintah memaksa untuk mengeluarkannya. Ini pemerintahan Islam, ya. Di pemerintahan kita ada namanya pajak, sama enggak dengan zakat? Oh, beda sekali, ya. Beda sekali pajak dengan zakat. Orang kalau ngeluarin zakat ikhlas enggak? Kalau ngeluarin pajak, kayaknya mayoritas enggak ikhlas. Makanya kalau bisa jangan kerja di tempat pajak kalau misalnya. Emang duitnya banjir, ya. Man orang gedek, ya. Enggak ikhlas. Ya, enaknya jadi apa? Jadi kiai aja, ya. Ikhlas orang ngasihnya, asal jangan mengharapkan, apalagi minta.
mengharap, jangan, apalagi minta. Tapi dikasih jangan pernah nolak. Alhamdulillah. Rizqum minallah. Wahia lughatan annama'u. Dan bermula dia zakat secara bahasa adalah annama tumbuh. Annama tumbuh. Jadi ketika tumbuh duitnya makin banyak, makin banyak, makin banyak, maka dikeluarkan zakat. Wa syar'an dan secara syariat adalah ismun limanin makhsusin yukhazu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ibatin makhsusatin. Ismun, dia adalah nama, limalin makhsusin, bagi harta yang dikhususkan. Yukhazu, yang diambil, min malin makhsusin, dari harta yang dikhususkan. Jadi enggak sembarangan harta yang diambil. Jadi dia adalah nama bagi harta yang dikhususkan. Jadi ada ya harta-harta yang dizakatin, ya binatang ternak, ya, ya. Ada lagi zakat binatang ternak, ada lagi zakat tumbuh-tumbuhan, ada lagi zakat ya perdagangan dan lain sebagainya. Ala ya min ya, yukhazu min malin makhsusin, yang diambil dari harta yang dikhususkan. Ya. Harta siapa nih ya? Ya, sudah ditentukan itu. Ala wajin makhsusin, atas jalan yang dikhususkan. Yusrafu, diberikan, dialokasikan. Lito ifatin maksusatin, kepada kelompok yang dikhususkan. Ya, ngasihnya pun enggak sembarangan orang. Ngasihnya dikhususkan. Ya. Jadi malin, dia adalah nama bagi harta yang dikhususkan. Itu kadar yang dikhususkan, ya. Jadi wa syar'an, secara syariat, ismun limalin makhsusin, nama bagi harta yang dikhususkan. Maksudnya apa? Itulah kadar yang dikeluarkan berapa, ya. Ya, umpama 1/4 dari 1/10%, 2,5% daripada emas dan perak. Ya. 1/10 atau setengahnya pada tumbuhan. Yukhazu min malin makhsusin, yang diambil dari harta yang dikhususkan. Ya. Umpama dikeluarkan dia seperti ya 20 miskol daripada emas, 200 dirham daripada perak, 5 ausuk daripada ya biji-bijian dan seterusnya. Kemudian ala wajin makhsusin, atas jalan yang dikhususkan. Ya, ini tata caranya bagaimana nih? Ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian diberikan kepada yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, diberikan kepada kelompok yang dikhususkan. Maksudnya apa? Para mustahik. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Tajibu, wajib az-zakatu, oleh zakat, fi khamsati asya', pada 5 sesuatu. Wahiyal mawashi, yang bermula dia yaitulah al mawashi, binatang ternak. Walau ambara bin na'ami lakana aula, dikritik oleh syarih. Jikalau ia mengungkapkan dengan na'am, isa itu lebih utama.
kata syarahnya, kata syarahnya, kata pensyarahnya, kalau matan pakai kata-kata bin na'am itu lebih utama. Kenapa? Li'anna akhassu minal mawashi, karena na'am itu lebih khusus daripada mawashi. Wal kalamu huna fil akhassi, sedangkan niat dan kalam di sini itu pada yang lebih khusus. Nah, itu binatang ternak. Yang kedua, wal asmanu, harga-harga. Tapi apa yang dimaksud? Wa urida biya az-zahabu wal fiddatu, dan yang dikehendaki dengan dia dengan harga-harga adalah emas dan perak. Yang ketiga, wa zuru'u, tanaman. Ya. Wa urida biya, yang dan yang dimaksud dengan tanaman di sini adalah al-aqwatu, makanan pokok. Jadi ya. Jadi sesuatu yang dibuat menjadi makanan pokok. Beras itu kan makanan pokok. Ya. Kalau ada satu tempat jagung dibuat makanan pokok, jadi nanti. Ya. Sagu umpama dibuat makanan pokok umpama itu. Dan lain sebagainya. Apa aja? Kalau kita beras di sini. Wasimaru, dan simar, buah-buahan. Buah-buahan di sini anggur dan kurma. Apalagi wa urudu tijarati, barang-barang dagangan. Nah, yang berdagang ini mesti dikeluarin zakatnya, enggak boleh enggak. Wa sayati kullun minal khamsati mufassalan, dan lagi akan datang oleh tiap-tiap daripada lima itu dengan secara terperinci. Fa amal mawasi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha wa iyal ibilu wal baqaru. Maka adapun mawasi, binatang ternak, fatajibu zakatu, maka wajib oleh zakat fi salasati ajnasin minha, pada tiga jenis diantaranya, wahiyal ibilu, dan bermula dia yaitu ibil, unta. Jadi kalau punya unta keluarin zakatnya. Ya, kalau punya unta keluarin zakatnya. Wal bakaru, sapi, yang punya sapi dan sudah batasnya, keluarin sapi, zakatin sapi. Ya. Punya sapi ya. Wal gonamu, dan gonam, kambing, punya kambing sudah sampai batasnya. Ya, udah 40 umpama. Dikeluarin satu. Fala tajibu fil khayli wa raqiqi, maka enggak wajib zakat pada kuda. Ya, ada punya kuda dikeluarin zakatnya, banyak kudanya enggak. Wa raqiqi, dan budak. Punya budak banyak juga enggak dikeluarin zakat. Wal mutawal, ya. Wal mutawal ladi masalan baina ghanamin wa ziwain, enggak wajib juga pada yang terlahir umpama di antara kambing dan kijang. Kambing sama kijang kawin beranak. Nah, umpama kambing itu enggak keluar zakat ya. Berarti apa tuh? Istimewa. Ya. Wa syara'itu ujubi'a, dan syarat-syarat wajibnya sitatu asya', yaitu ada ya, 6 perkara.
wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan situ khisalin, sama juga artinya ya, 6 perkara. Al-Islamu, pertama Islam. Fala tajibu ala kafirin asliin, maka enggak wajib zakat atas orang kafir asli. Apa ada orang kafir palsu? Ya, enggak, setiap asli lawanannya palsu, enggak. Maksudnya siapa? Orang murtad wal iyazu wa na'udzu billah. Enggak wajib atas orang kafir asli. Jadi orang dari masih kecil dia kafir. Ya, di tengah perjalanan hidupnya masuk Islam, alhamdulillah. Maka ya dia enggak kodok itu. Yang lalu, yang kemarin. Tapi kalau dia murtad, na'udzubillah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun umpama, tadinya Islam, dia masuk non-Islam, lalu masuk lagi ke dalam Islam, ya, dia mesti bayar tuh kewajibannya ketika dia murtad. Zakat dalam hal ini ya puasa Ramadan, puasa Ramadan, ya, sholat. Tapi kalau kafir asli, enggak wajib. Wa amal murtadu, bagaimana kalau murtad? Adapun murtad, fasahina wal iyazu billah. Fasahihu, maka yang sahih annama la umaukufun, bahwa artanya dihentikan. Fa in ada ilal islami, maka jika dia kembali, artinya hartanya udah jangan di ya diproduksi, enggak usah. Disimpan, ditaruh aja. Maka faiza ada, maka dia, jika dia kembali ilal Islam, kepada Islam, wajabat alaihi, maka wajib ia atasnya. Wajib kepada umat Islam. Wa illa fala, jika enggak ya enggak. Nasibnya dah. Wal hurriyatu wala zakata ala raqiqin. Dan merdeka syaratnya lagi, maka enggak ada zakat atas budak. Wa ammal mubaadu fatajibu 'alaiz zakatu fima malakahu bi ba'dil hurri. Adapun yang mubaad, budak setengah-setengah, ya, bisa setengah-setengah orang yang punya, ada orang beli budak berdua. Nah, itu namanya mubaad. Atau yang satu udah dibebasin, tinggal dia punya sendiri. Jadi dirinya punya setengah, dirinya orang lain punya setengah buat diri, kepada dirinya. Fatajibu alaih zakatu, maka wajib kepadanya zakat. Wajib zakat fi mawalakahu bi ba'dihil hurri, pada apa yang ia miliki akan dia dengan sebagiannya yang merdeka. Kalau dia milikin badannya merdeka setengah doang umpama. Wal maliku tamu, wal milku tamu, milik sempurna. Fal milku da'if, fal milku da'ifu la zakata fi. Artinya maka milik milik yang da'if itu enggak ada zakat padanya. Jadi kalau milik, miliknya mesti tam, sempurna. Kalau belum dimiliki enggak, kalau belum dimiliki enggak, contoh kal mustara qabla qabdihi, seperti dibeli suatu barang sebelum diterima. Sebelum diterima. Ya, sebelum diterima, beli. Dia beli motor. Ya, kemudian dia beli motor, udah dilunasin. Ya kan, suka dilelang, suka begitu kan. Kita beli, belum dikirim. Lama. Ya, umpama sampai seminggu. Udah kita bayar, lunas. Tetangga kita mau beli motor, dibilang apa? Nuh, motor gua aja bayarin, ini duitnya. Itu gak bisa, belum, kenapa? Karena belum diterima. Kuncinya belum dipegang.
Jadi qobat ini juga enggak mesti di qobat barang yang dipegang, enggak mesti. Makna qobat juga. Jadi sesuatu yang bisa kita qobat, kita terima. Ya, walaupun enggak dipegang badannya. Ya kalau rumah yang dipegang apanya? Kuncinya, masih dipegang rumahnya diginiin. Tanah pegang apanya? Suratnya masih diraba-raba begini. Begitu. Sama di zaman sekarang pun begitu ya, dagang. Karena ada kemajuan teknologi sekarang. Ya. Kalau memang ukuran kita bisa pegang, itu bisa dipegang, artinya enggak bakal kita ketipu. Karena kuat sudah. Ya. Maka itu termasuk qobat juga. Jadi qobat enggak mesti dipegang barangnya. Kuncinya bisa. Kal mustara seperti yang dibeli, qabla qabli sebelum diterima, la tajibu enggak wajib zakfi padanya zakat oleh zakat. Kama yang tadi kalamul musannif sebagaimana melazimkan akan dia oleh kalam musannif tambahan karena mengikut lil qaulil qadimi bagi qaul qadim. Jadi kalau qadim begitu ya. Milik sempurna, enggak wajib zakat kalau belum menjadi milik sempurna. Faqal jadid lakinnal jadida al wujubu. Tapi kalau jadid wajib walaupun belum sempurna ya. Wan nisabu wal haulu falau naqasa kullun minhuma fala zakata. Adapun dan nisab ya, batas waktu zakat ya, kapan wal aulu dan tahun, maka jika kalau kurang tiap-tiap dari keduanya fala zakata, maka enggak wajib zakat. Ya. Enggak wajib zakat. Kita punya emas umpama ya. Umpama kita berkeyakinan bahwasannya ikut pendapat yang mengatakan ya 80 gram. Kita punya duit ya 80 gram. Kita punya emas 80 gram atau 100 deh. Ya. 100. Suami punya duit 100 gram. Harus sudah setahun, kalau belum setahun enggak bisa. Cuman nih ada orang nih nakal. Ilmunya kepintaran tapi enggak berkah. Punya duit, punya emas dia. Kemudian dia punya emas dari bulan apa? Umpama bulan Muharram atau bulan Ramadan. Ketika dikit lagi bulan Ramadan, duit emasnya dikasih istrinya. Neng, ini emas buat Neng ya. Padahal dia ngasih itu untuk apa? Akal-akalan supaya kagak kena zakat. Secara hukum fikih enggak, memang enggak kena zakat. Tapi nanti di akhirat ya, memang dia enggak langsung dibakar. Dimasukin ke dangdang, dimasukin ke panci. Yang dibakar bukan dia, yang dibakar pancinya. Panas enggak? Dangdangnya yang dibakar, dia dimasukin ke dalam dangdang. Tahu enggak dangdang? Oh. Gede. Yang begini enggak tahu, enggak kenal dangdang. Panci dah. Dimasukin ke dalam panci, memang orangnya kagak dibakar, pancinya dibakar. Orangnya di dalam, panas enggak? Bukan panas lagi. Ya. Melepuh.
itu orang yang suka mau menghindar daripada apa yang diwajibkan. Dia menghela, nanti masuk neraka dihela lagi dia. Wasaumu, dan syaratnya lagi apa? Saumu wa huwa ar-ra'yu, yaitu digembalakan fi kala'in mubain, di rumput yang mubah ya, di gunung umpama gitu ya. Bukan boleh beli. Kalau kita kan di sini beli. Kalau di sini walaupun punya banyak 100 ekor kambing umpama udah sampai 1 tahun tapi makannya beli rumput. Maka kalau begini enggak wajib zakat. Fa in ulifatil masyatu, maka jika diberi makan binatang ternak itu muqsamal hauli, sebagian besar tahun, sebagian besar tahun umpama apa? Kan ada 12 bulan. Dikasih makan 10 bulan. Fala, dikasih makan boleh beli 10 bulan. Yang 2 bulan boleh angon di gunung umpama. Fala zakata fiha, maka enggak keluar zakat padanya. Keluar zakat. Kenapa? Karena banyakkan belinya. Wa in ulifat nisfa, ya. Wa in ulifat nisfahu, dan jika diberi makan itu binatang ternaknya setengahnya, nisfahu. Jadi maaf urusannya ya. Setengahnya dikasih. Faqal atau kurang qadran ta'isu bi dunia, akan satu keadaan kadar yang dia dapat hidup dengan tanpanya. Jadi dia dikasih makan setengahnya. Apa kasih makan setengahnya? Berarti 6 bulan atau kurang 5 bulan umpama. Dikasih makan maksudnya apa? Itu makanannya boleh beli. Atau kurang dari itu yang dia dapat hidup dengan tanpanya, dengan tanpa darurat yang jelas, bila dararin bayyinin, tanpa darurat yang jelas, wajabat zakatuha, wajib ya, menzakatinya. Wa illa fala, jikalau enggak ya, enggak darurat yang jelas, fala, maka tidak wajib zakat. Wa ammal asmanu wa syai'ani, wallahu a'lam.